kehidupan Aurel Hermansyah tak pernah lepas dari pembicaraan publik. Bukan hanya soal kehidupan rumah tangga, soal bentuk tubuhnya juga tak jarang jadi bahan komentar warganet. Di satu sisi, hal ini benar-benar menyakitkan. Tapi di sisi lain, berbagai omongan tak sedap di luar sana terkait kondisi fisiknya usai melahirkan memicu Aurel Hermansyah untuk menjalani diet. Berhasil turunkan 6 kg berat badan, Aurel mengaku sempat salah menjalani diet hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Semula, tanpa didampingi ahli gizi, Aurel mencoba diet sendiri. Tapi karena persoalan asam lambung, istri Atta Halilintar ini harus menjalani perawatan. Bahagia Dude Harlino dan Alisa Subandono dianugerahi anak ketiga berjenis kelamin perempuan dituangkan di media sosial mereka. Sang putri yang sudah berusia 4 bulan sempat disembunyikan wajahnya. Tapi sekarang Dude dan istri bagikan sejumput kebahagiaan bersama potret manis Aulia bersama kedua kakaknya Rendra dan Malik. Di bagian caption, Alisa tuliskan ungkapan syukur saat memperkenalkan wajah sang putri tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Halo om dan tante, ini aku Aulia. Sekarang usia aku sudah 4 bulan. Alhamdulillah, doakan kami agar selalu sehat serta tumbuh menjadi anak soleh-soleha ya. Belum resmi bercerai karena Ferry Irawan tak melakukan ikrar talak sehingga gugatan cerai pun harus diajukan ulang. Artis senior Vena Melinda telah menerima request kriteria calon suami yang baru dari anak-anaknya. Adalah Atala Noval, buah hati kedua yang sudah mewanti-wanti sang ibunda untuk mencari suami baru yang bisa membuatnya happy serta mencintai Vena dengan tulus. Atala pun berharap jika ada suami yang baru lagi nanti, semoga sang ibunda Vena Melinda dijauhkan dari kasus KDRT seperti yang dialaminya bersama Ferry Irawan.